karakter dari game God of War. Dan ini adalah Kratos ya namanya ya. Ini adalah dewa yang bisa mengalahkan semua dewa, guys. Kita mamam tuh. Kita kalahkan. Ada Ultraman, kocak sekali Ultraman dong. Wah, berani sekali dia, guys. Kita tusuk ya. Oke, oh dia meninju dulu, kita hindari dulu. Hey guys, what's up Lean Squad? Selamat datang kembali di channel Rudy Web. Dan hari ini kita akan bermain game Stumble Guys lagi. Apa kabar kalian semua? Aku kemarin libur satu hari. Dan kali ini kita akan bermain lagi guys. Apakah kalian merindukanku? Tidak ya, karena baru libur sehari. Udah serindu-rindu kalian ya. Oke, langsung aja kita akan langsung mainin gamenya. Kita akan cari skin rahasia lagi hari ini. Let's go. Alright everybody, super slide. Let's go. Set. Alright, tenang. Set. Alright everybody, alright. Let's go. Walaupun ini map biasa ya, yang penting pembawaannya harus ceria, semangat, excited. Walaupun sudah bosan kita main ini berkali-kali, tidak apa-apa guys, tidak apa-apa ya. Kita cari diulang jauh banget, kocak, nggak jelas, game nggak jelas, jauh banget, gila. Waduh guys, ketinggalan, kita bisa nggak sih kita ngebut ini? Kita coba kejar ya. Ayo, kita kejar guys. Set, ini aku ketinggalan cukup jauh nih, tapi aku coba kejar guys, apakah masih sempat? Ayo buktikan kekuatan Rudy WFA, let's go. Let's go. Oh my god, masih sempat. Masih sempat dong, nomor 12, 13 guys. Alright, kita dapat map rush hour everybody. Let's go. Alright. Ini map kedua ya. Biasanya sih cepat sih kalau map kedua sih. Tapi ini kayaknya musuhnya jago-jago deh. Oke, BTW aku udah sebenarnya punya HP baru guys, ini ya, ini HP baruku. Tapi aku tuh belum mindahin filenya ya. Dan aku takut nanti, waduh ini bahaya guys musuhnya guys. Oke. Alright, tenang dulu. Oh sorry bro, aku nggak sengaja nabrak tadi. Sorry siapapun anda. Tadi bahaya guys musuhnya guys. Aduh. Oke, tenang guys. Ini aku panik sedikit karena tadi ada musuh yang punya emote itu, guys. Kita harus menghindarinya ya. Nah, itu tuh ledakan-ledakan itu bahaya banget tuh, bisa mati aku langsung. Oke, selamat. Oke, guys, kita dapat block this everybody. Block this. Ini dia, guys, map favorit aku. Kita akan cari skin. Wey, itu guys, siapa itu? Oh, yang ini nah, guys. Si gangster lain. Siapa sih itu? Kok nggak kelihatan sih yang makainya? Aku harus mengalahkan dia segera, guys. Oh, ini di belakang kita nih. Gangster ini memang nih pelakunya. Oh, dua, guys. Ada dua ya, si gangster sama si AMK ini, guys. Musuh bubuyutannya nih. Oke. Kita hantam, guys. Oh, tenang. Mana dia? Oh, memang dia, guys, pelakunya, guys. Tidak salah lagi, guys. Memang itu ya. Kita hajar dia guys, kita hajar ya. Ah, tidak kena lagi. Woi. Waduh, berdua dia guys, macam-macam kalian sama aku ya. Ah, mampus kau. Enggak sampai dia guys satunya guys. Tinggal satu yang ini lagi. Oke, kita hantam ya guys, kita hantam. Masih sempat dia. Si gangster masih kembali guys. Waduh, kurang ajar. Gangster masih kembali dia. Itu bahaya banget itu emote itu guys. Kita hantam. Aduh, nggak kena lagi. Oke, tinggal bertiga guys. Oh my god, wah ini bahaya. Kita hindarin dulu ini si orang ini satu ini. Kita fokus dulu. Oke, alright. Kenapa ini? Waduh. Waduh guys, kalah kita ya. Guys, kita dapat super water park. Let's go. Oh my god. Terbang kita ya. Oke, tenang. Set. Aduh, terbang lagi dong. Enggak apa-apa. Ayo bisa.
set. Ayo, pemanasan dulu kita guys. Set, nice. Main air lagi, nice. Kita belok sini. Oh my god, ada apa ini? Oh, kena kapak kita ya. No problem, masih ada. Kok aku nggak pernah lagi sih dapat map SpongeBob. Terus ada map apa lagi tuh namanya tuh? Banyak ya map baru sebenarnya banyak. Cuman aku nggak pernah dapat lagi guys. Setelah festival itu udah selesai guys. Cuman opening grand opening doang dia ya. Nggak tahu aku ya kenapa seperti itu. Set. Oke, kita perfect shortcut tadi ya. Sebenarnya di sini bisa shortcut guys, cuman aku nggak ngerti caranya ya dan terlalu berisiko. Jadi kita di sini aja lah, kayak biasa aja lah. Map pertama juga nggak usah shortcut kita. Yang penting lolos aja nih guys, map pertama ini. Kecuali final di sini baru kita mengambil resiko, dan memang di dalam hidup kita tuh harus ngambil resiko guys. Kalau kita tidak ngambil resiko, kita tidak akan bisa memenangkan apapun ya. Itulah guys. Set. Oke, lulus. Mantap jiwa. Alright. Floor flip. Let's go. Paling depan lagi aku ya. Oke, aman dong. Let's go. Lolos kita guys. Apakah di belakang banyak yang lolos? Banyak yang lolos rupanya. Oke, kita akan langsung lewat tengah ya. Oke, mantap. Set. Kita ambil jalur kiri guys. Set. Kita ambil begini guys. Look at this bro. Oke, langsung gasken. Perfect. Freestyle. Aduh, nggak usah freestyle. Kapok aku freestyle. Tadi aku jatuh guys freestyle ya. Kalah aku tadi gara-gara banyak gaya guys. Oke guys, lapa lane, final battle. Untungnya di sini. Nah tadi guys, tadi aku kan bilang aku punya HP baru ya. Tapi di situ akunnya itu beda guys, akun baru juga ya. Aku nggak ngerti dan aku nggak mau guys. Kenapa aku tidak mau? Karena di situ tidak ada emotnya guys. Tidak bisa aku menghantam orang. Nah ini kabur deh. Tidak bisa aku menghantam orang jadinya ya kalau begitu. Dan aku tidak suka guys. Aku sudah terbiasa pakai emot bermain curang. Padahal dari awal aku nggak punya emot ya. Jadi waktu awal aku main, kalian pasti tahu aku nggak punya emot. Dan setelah aku punya emot, aku jadinya suka mukul-mukulin orang guys. Nah ini dia takut ini guys. Oke, kita ikutin. Ayo lo kabur lo. Aku nggak mau ngapa-ngapain kamu lo. Lo kok panik sendiri kau? Panik sendiri dia guys. Ayo deh, sini deh. Jatuh sendiri. Oke guys, di sini aku akan pakai skin, salah satu skin karakter paling ikonik waktu aku zaman main game PS2. Ini adalah game lagi karakter dari game God of War. Dan ini adalah Kratos ya namanya ya. Ini adalah dewa yang bisa mengalahkan semua dewa guys. Jadi kita main ini mengalahkan dewa-dewa. Dan seru sekali dan banyak adegan-adegan tidak senonoh ya buat kalian. Mungkin kalian tidak tahu ini game seperti apa. Pokoknya ini Kratos guys. Ini salah satu yang paling mantap ya. Karakternya gokil, kuat. Dan dia pegang senjata itu. Kita lihat bagaimana kekuatan ini game Stumble guys. Apakah di nerf, apakah dibuat overpower, atau apakah sama seperti di game God of War. Kita saksikan bersama-sama. Let's go. Oke guys, di sini ada banyak sekali pesertanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Banyak banget. Kita akan kalahkan mereka semua guys. Hahaha. Let's go. Kita kalahkan mereka semua. Hahaha. Kita Mamam tuh. Kita kalahkan. Ih, GG gaming sekali nih Kratos ini ya. Sangat overpower guys. Sekali serang langsung KO musuhnya nih. Tapi dia nggak bisa pakai itu ya. Nggak ada rantainya guys. Nggak ada rantainya pedangnya nih. Kalau ada rantainya mantep ini kita ya. Serangan jarak jauh bisa ini. Tapi nggak ada nih guys. Jadi kayak gini doang. Kita kapak-kapak saja. Oh my god. Apa-apaan guys?
Ada Ultraman, kocak sekali Ultraman dong. Wah 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 wah, berani sekali dia guys, berani sekali dia. Kita kalahin satu dulu ini. Ah, biasanya kita lawan dewa ya, dewa dewa. Sekarang kita lawan Ultraman guys. Oke, siapa takut Kratos nih bos, sang dewa pengalahkan yang bisa mengalahkan para dewa-dewa yang lain, dan muncul Ultraman itu kecil bagi kita ya. Udah biasa kita lawan monster raksasa guys. Aku sering lawan monster batu dulu tuh waktu main God of War dulu ya. Oke. Apa kau lihat-lihat ha? Mengapain dia guys? Oke, kita kabur dulu. Ingat guys, kabur bukan berarti kalah. Kita hanya ingin mengatur waktu yang tepat untuk menyerang ya. Kita pancing dulu dia berpindah tempat karena susah juga nyerang di situ sih. Nah, di sini kan agak tinggi. Oke. Mana dia? Mana dia? Oke, dia berpindah tempat, guys. Mantap, mantap. Segitu saja kah kekuatanmu wahai Ultraman? Macam-macam kau sama aku ya. Oke, maju kau. Kita tunggu dia nyerang dulu, guys. Oke, dia nyerang, kita hindarin. Ah, kita hantam. Nah, rasakan itu ya. Ayo maju lagi kau. Oke, ngapain dia, guys? Ngapain dia, guys? Lo. Kok malah ulti di jarak sedekat itu? Nggak bisa begitu dong. Oke, kita akan nyerang dia, guys. Aku akan kalahkan dia. Kita akan serang jantungnya itu. Oke. Let's go guys, kita serang jantungnya ya. Ingat guys, jantungnya adalah kelemahannya itu. Let's go Kratos, tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Kau adalah sang dewa penghancur. Let's go. Kita lompat sini guys. Kita tusuk ya. Oke, oh dia meninju dulu, kita hindari dulu. Set. Jalan-jalan dan lompat. Segitu saja kemampuan Ultraman, tidak ada apa-apanya kamu dibandingkan Kratos ya. Dan itu dia guys video untuk hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di video-video baruku selanjutnya. Ini kita langsung win aja lah ya, pokoknya lah ya. Udah guys, itu KO dia ya. Pokoknya ini langsung win aja dan ya. Bye-bye.